Kabinet Jokowi JK dipastikan akan diumumkan hari ini dan dilantik pada hari Senin besok. Namun Menteri Sekretaris Negara dan Kepala Bappenas yang baru sudah mulai bekerja. Mantan Deputi Tim Transisi Jokowi JK Andi Wijayanto mengungkapkan hal ini di Istana Kepresidenan. Andi tidak menyebutkan siapa nama Mensesnek dan Kepala Bappenas yang baru, namun ia mengatakan Mensesnek dan Kepala Bappenas yang baru itulah yang akan menyiapkan sidang kabinet pertama. Mensesnek yang baru itu sudah bekerja. Dialah yang menyiapkan semua pelantikan. Saya tidak bisa bilang. Berarti sudah. Mensesnek Kepala Bappenas sudah langsung bekerja. Sudah karena itulah yang menyiapkan sidang kabinet pertama mereka berdua. Kepresnya yang menyiapkan Mensesnek yang baru ini. Yang Mensesneknya? Belum. Nanti kepresnya tetap tanggal. Hanya mereka yang diminta bekerja dulu.